Yang ni super pro. Sebab mak aku yang masak. Makan tu puas, kesihatan yang lupa. Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Okay geng, so kat depan aku sekarang ni, aku baru lepas masak ya satu menu yang aku petik daripada TikTok geng. Aku tak tahu menu tu memang bagi aku dah membuatkan aku terliok gila. So mana rancak berdosa lah geng. Aku pun cuba kan, sebagai seorang master chef yang sangat hebat kan. Setakat menu macam ni kan, memang easy peasy lah. Memang terahal lah orang kata. Mana ranjau geng. So geng, kadang-kadang aku ni aku ada buat sambal tofu telur. Aku ambil petik daripada TikTok limau nipis. Ada tu kan, banyak lah. Buat menu masak-masak tu aku teringin. Lalu ni aku memang aku cari dekat TikTok lah, hak mana buat masak yang mana menyelerakan aku. Memang aku post terus lah dekat YouTube ni kan. Memang terbaik lah. So aku suruh mak aku goreng bendi telur ni. So aku pun dah lapar sekarang ni. Kalau pun enjoy dengan video aku, jangan lupa like, share, komen dan boleh subscribe aku punya YouTube channel. So mak, bertengok aku makan mak. Jangan duduk sikit-sikit okay. So sebelum kita makan, kita baca dulu. Bismillah. Untuk video kali ni memang aku tak mau makan banyak sangat kan. Aku, kalau makan banyak pun kau nak tengok kan. So ni aku punya sambal ni okay. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tu nak kata orang apa? Kalau orang kata pro masak ni, masak apa pun memang pro lah. Yang ni super pro. Sebab mak aku yang masak. Okay.
Tuah pan padu, buah pan maut. Aku ingat kan pedas, punya dia tak awal pedas. So orang kata pun bila makan ni dia layan lah. Betul ya, kok tu cakap. Kok daripada lima nipis tu tu panggil chef yang sebenar. Dia kongsi resepi geng. So kalau pun tak nak masuk apa-apa boleh tengok lah. Support lah geng. Orang Malaysia kita masak. Bukan senang dapat ikan bilis rangup macam ni. Dia ada teknik dalam menggoreng dah. Yang penting, kita bismillah dulu. Pantul hu. Untuk tahu telur ni pun kena goreng dengan tepung jagung lah. Lepas salut tepung jagung tu baru dia rasa best sikit. Tu ya. Oui.
Okay guys, sampai sini aja video aku untuk kali ini guys. Puh, memang mantul guys. So kalau puteri nak cuba masakan macam tu kan, puh masak je sendiri memang sedap. Puh cari kat kedai memang tak dapat. Memang rasa sendiri mana ranjang puh. So guys, kalau bertemu lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan lupa like, subscribe aku YouTube channel. Hah, puh penat. Oh makan, oh ingat apa. Puh tengok lah video aku sampai habis guys. So bye, assalamualaikum.